Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita perkara yang boleh bantu manusia dan perkara yang tak boleh bantu manusia di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dua benda yang manusia sayang. Satu, manusia sayang pada harta. Yang kedua, manusia sayang kepada anak cucu. Manusia sanggup buat apa saja untuk dapat harta dan untuk jaga harta. Orang yang dicuri harta dia, orang yang dicopek, diragut, dia sanggup pertahankan beg tangan yang diragut walaupun dia terpaksa jatuh, tangan diluka, badan diluka, habis payah rabak tangan, asal beg tangan tak rabak. Sebab apa? Sebab sayang pada beg tangan tu. Walaupun 200-300, mungkin besar lagi 1,000. Ada yang sampai masuk hospital koma kerana menjaga harta. Kerana manusia memang sayang harta. Dia tak pergi surau sebab sayang harta, untuk jaga harta dia. Orang azan dia tak tentuk kedai dia sebab jaga kedai dia. Dia tak boleh pergi surau. Itu sifat manusia, dia sayang harta. Yang kedua, manusia sayang anak-anak, sayang cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu ini dia perolehan hasil kerja manusia juga. Kalau harta, hasil usaha tangan manusia. Anak-anak juga hasil usaha manusia. Dia dengan isterinya mendatangkan hasil yang panjang. Yang kedua-dua hasil ini sebenarnya boleh menjadi memberi manfaat dan boleh pula memberi mudarat. Kalau harta dan juga anak binak menjadi harta dan anak binak yang salah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Harta dan juga anak binak perhiasan hidup di dunia. Kita hidup, kita ada harta, seronok. Ada rumah comel, seronok. Kita ada kereta, seronok. Kita ada tanah luas, seronok. Rumah ada macam-macam. Ada kapet, ada kerusi, ada lasik, seronok. Harta perhiasan hidup di dunia. Kalau ada harta saja, harta banyak, rumah jala besar, tak ada anak. Mu tengok aku tengok mu. 30 tahun hidup. Hak perempuan tengok tok lelaki, tok lelaki tengok isteri. Tak laku tu, tak ada anak. Harta banyak, berjuta dalam bank. Gembira ke tak? Tak gembira juga. Tapi bila ada harta, ada pula anak. Itu nikmat. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak ini, kata Allah Ta'ala, perhiasan hidup di dunia. Tapi adakah kita hanya akan hidup di dunia? Tak. Kita akan mati. Hari ini ada orang mati. Semalam pun ada orang mati. Pada dulu pun ada orang mati. Hari-hari ada orang mati. Itu kawasan kita. Akak lain lagi. Dan lepas mati macam mana? Anak-anak macam mana? Harta benda macam mana? Adakah ia juga menjadi hiasan kita di alam yang kedua? Ini persoalan. Maka Allah Ta'ala menyatakan, fassalihat qanitat. Adapun yang sifatnya salat, fassalihatul baqiyat. Sila ayat. Falbaqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan yang kekal lagi bersifat salat, itu lebih baik ganjarannya di sisi Allah Ta'ala dan lebih baik harapannya di dunia. Allah kata, adapun yang sifatnya kekal dan sifatnya salat, yang inilah ganjaran paling baik. Satu, yang kedua, harapan yang paling baik. Apa makna yang kekal dan salat? Makna harta yang boleh kekal, harta yang bersifat salat. Anak yang boleh kekal pahala pada kita, anak yang bersifat salat. Kalau harta tu harta yang baik, harta yang salat. Harta yang baik, harta yang salat memberi kebaikan di alam kedua, alam akhirat. Tapi kalau harta tak salat,
Harta tu harta sungguh haram, digunakan pula di tempat yang haram. Ataupun harta sungguhnya boleh digunakan tempat haram. Dua keadaan, dua-dua bawa kerosakan di alam kedua kita. Sebab Allah akan tanya, ya Allah akan tanya, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah, akan tidak berganjak dua kaki anak Adam pada hari kiamat, hatta yus'al an arba, hingga dia disoal empat benda. Apa dia empat benda? Antaranya an mali, harta dia, min aina iktasaba, dapat daripada punca mana? Curi orang ke, rampak ke, tipu ke, atau kerja buat kamu, kamu menega dapat duit? Allah akan tanya. Dan lepas Allah tanya, katalah lepas, okey comel, hak kita buat ni hasil kerja kita, kita menega, penat, pagi petang, siang malam menega, cari duit, dapat duit. Tanya pula soalan kedua, wa fima anfaqah, dah belanja tu mana? Beli barang apa? Beri ke siapa? Guna untuk apa? Allah akan tanya. Bila jawapannya, eh guna untuk masjid kan? Bagi makan anak bini, tak ada khianat, tak ada boros, tak ada membazir, tak ada buat benda tak ada elok, tak ada orang teka. Iman benda harus, iman benda wajib, iman benda sunat. Tak apa, selamat. Itu harta yang kekal, sebab harta itu salat. Dah anak, gitu dia. Dah anak mula ke mana? Anak tu asyik usaha kamu. Dah anak ni anak salat, alhamdulillah. Semayang, dia jaga. Kalau hak perempuan tutup aurat, hak lelaki pun dia cari bini tutup aurat, anak-anak dia pula cucu aku pun comel juga, semayang bang jaga, kerja tempat molek, kerja buat comel belaka, tak ada masalah, comel siapa akhirat. Itu manusia yang baik dan cerdik. Harta hak dia ada, anak-anak hak dia ada, boleh bantu.